hari ini kita lagi punya kegiatan yang benar-benar penting. Yoks. Karena hari ini kita recording, judul lagunya adalah Rockland. Dan satu lagi, kita punya tamu spesial. Ada di itu, apa, dari Bandung. Ganteng. Ganteng. Wah, ganteng banget sih, Bara itu mah. Vokalis band, nih, namanya adalah Vicky. Yo. Gua bukan di Bandung, sekarang Gintaro. Gimana nih? A Vicky karena BK itu dari Bandung, jadi kita A aja. Gimana A Vicky recording sama saya daerah hari ini? Kesan dan kesan. Dikerjain gua kayak gitu. Begitu sih Bang. Kami seru sih, seru-seru banget maksudnya. Ini jadi pengalaman lumayan maksudnya yang ternyata gue harus bisa nyanyi, gue harus belajar lagi karena biasanya emang sehari-hari gue sama begitu gue teriak-teriak gitu kan ngamarin orang jadi ya flownya diatur gitu, gue harus lantang, gue harus screaming, gue harus glow, emosinya harus benar-benar bisa ngikutin lu ya, sesuatu yang baru buat gue sama sih dikerjain. Seru tapi seru dikerjainnya, seru ada bir, ada kasih makanan. Jadi di mana bang lagunya? Lagunya ya itu ya karena gue belum paham ya reaknya gitu, karena baru ngapalin jujur aja kemarin gue baru dengerin lagi gitu kan pun oke bisa naik banyak ke banyak karena tadi perjalanan lumayan agak macet jadi gue belajar dari di jalan gitu, tapi pas masuk ini psikologis agak menurun karena kan ada ini ya psikologis kalau masuk studio rekaman ya beda, jadi gue harus adaptasi dulu kalau mungkin kalau situasinya kalau kondisi atmosfernya segala macam jadi so far so far so good guys. Kira-kira kesulitan gak? Kesulitan, iya itu dia kesulitannya karena mungkin gua gak apa terus emosinya terus yang biasanya gua teriak-teriak dan di sini gua harus ada lantang ada clean voice-nya jadi emang oke gua harus kasih lagi tapi kasih sih kasih ini terima kasih pak dengan suara ini sukses buat kalian semua. Thank you. Cepat-cepat lah naik. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sama keluar-keluar kecil. Yoi! Hidup lah! Oh, jadi gini bang, ada satu pertanyaan gue yang selalu dulu itu, sampai sekarang gue selalu suka sama vokalis metal, band metal gitu ya. Tapi satu pertanyaan gue adalah, kenapa sih kalau misalnya vokalis metal itu, kalau yang itu harus gini? Nah, itu dia. Boleh berpikir sebentar kan? Boleh. Karena mungkin penekanan kali ya, karena diafragmanya tuh pokoknya di sini jadi sebenarnya okay. bukan style gitu kayak gitu emang bukan kali itu okay. Karena kan rata-rata emang full power ya jadi emang pokoknya kalau misalkan pegang mic di sebelah kanan itu pasti kayak gini gitu okay. Emang harus bener-bener gitu kan right. Terus mainan diafragma gitu kalau mainan voice terus emang bakal pusing jadi emang rata-rata kalau jenis vokal ya vokal gua pribadi sama Burger Kill emang semua ini gua mainin gitu diafragma terus head voice terus tenggorokan okay. Tapi kalau misalkan terus tumpuannya di tenggorokan pasti cepet habis okay, sebenarnya tumpuannya langsung diafragma dulu sendiri okay. Emang kalau emang buat, posisinya ya? Kayak gini tuh emang menurut gua psikologis gua emang sangat mudah. Alright, akhirnya setelah sekian lama pertanyaan gua terjawab. Terus kalau gini kan gak enak juga. Jadi jangan percaya sama Indra Aziz, yeah, percaya yeah. Sama Vicky Mono. Tapi gue sering juga sih lihat Indra Aziz gitu tutorialnya, oh gini gitu. Oh, wah itu berarti bagus, berarti Indra Aziz sekarang nonton. Jangan nonton video vokal dari gue. Ini berarti album pertama ya? Insya Allah akan jadi yeah. Album pertama. Iya, saran aja sih ya. Saran boleh kan? Boleh banget. Okay. Ya, ya. Sebuah band itu emang konsisten ya. Yeah. Maksudnya bicarakan kalau ada masalah saling berkomunikasi karena itu fondasi paling penting di sebuah band terus ketika lu konsisten lu bakal membutuhkan lu sendiri yang bakal lu denger sama banyak orang gitu tapi yang pasti kalian harus tetap ngadepin diri lu di mana dan lu harus tetap stick to the plan ya. Oke, thank you buat semuanya Bang Vicky, terima kasih buat saran-saran dan terima kasih untuk suara Mas ya, tepuk tangan.